apel gelar pasukan operasi keselamatan terlapang 2024 dan penyandangan aksi keselamatan. Dalam rangka menciptakan kondisi Kamtip Carlantas menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 dan Harkamtipmas pasca pelaksanaan pemungutan suara, Polri melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan di tingkat Polda dan Polres dengan sandi operasi keselamatan dengan tema keselamatan berlalu lintas guna terwujudnya Indonesia Maju. Kepada seluruh jajaran, perlu saya tekankan kembali selama pelaksanaan operasi agar 1. Melaksanakan deteksi dini, observasi dan pemetaan terhadap lokasi atau tempat yang rawan terhadap kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. 2. Melaksanakan penegakan hukum lalu lintas terhadap 7 pelanggaran prioritas, yaitu menggunakan HP, pengemudi runmore yang di bawah umur, berboncengan lebih dari 1 orang, tidak menggunakan helm SNI, mengemudi runmore dalam pengaruh alkohol, melawan arus, pengemudi runmore yang tidak menggunakan safety belt, dan mengemudikan runmore secara ugal-ugalan, serta pelanggaran overdimension dan overload. 3. Hindari tindakan kontraproduktif yang dapat merusak citra Polri. 4. Lakukan operasi keselamatan ini dengan baik tanpa menimbulkan komplain dari masyarakat. 5. Selalu memanjatkan doa agar operasi keselamatan tahun 2024 yang dilaksanakan dapat memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat.